Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di sini ya, Dwi Lestari. Menunggu adzan maghrib, saya ingin berbagi ilmu ya, ilmu bagaimana kita berbisnis di Armena Deli ini agar kita bisa sukses. Nah, teman-teman yang bisa hadir pada live saya saat ini bisa like, bisa komen apakah suara saya jelas. Nah, kalau jelas bisa di komen atau like ya. Karena saat ini saya ingin menginformasikan sebuah ilmu yang bagus untuk kita semua. Nah, ini yang saya pegang adalah buku Samil ya, buku Setahun Jadi Miliarder. Bagaimana kita bisa menjadi seorang miliarder yang rahmatan lil alamin? Kita akan mengupas satu persatu apa sih isi dari buku Samil ini. Nah, teman-teman bisa simak ya, mungkin yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Buku Samil ini, nah, buku Samil ini, buku Satu Tahun Jadi Miliarder adalah buku yang ditulis oleh Bapak Almarhum Juli Irmayanto. Nah, beliau adalah seorang dosen, ya, seorang dosen dari Trisakti dulunya. Alhamdulillah, beliau saat ini sudah bisa menghasilkan uang ratusan juta rupiah setiap bulannya. Tapi yang saat ini memegang semuanya adalah Bunda Inkrisa Supartinah karena Bapak Almarhum Juli sudah tiada. Kita doakan ya, kita berikan doa Al-Fatihah yang terbaik untuk Bapak Almarhum Juli Irmayanto. Kemudian di sini sudah disediakan beberapa pedoman ya. Di sini ada tujuan hidup kita. Nah, apa sih tujuan hidup kita? Tujuan hidup kita di dunia adalah untuk bahagia dunia akhirat. Kemudian kita bisa sukses mulia, kemudian bisa sukses sehat kaya berkah dan kebebasan keuangan. Nah, yang nomor 4 ini yang saya inginkan, mendapatkan kebebasan keuangan secara finansial. Kenapa? Karena kalau kita ingin bersedekah, kita tidak usah memikir lebih banyak. Kita ingin umroh, kita tidak usah mikir uangnya. Jadi semuanya sudah ada di sini ya, ada di Armena Deli. Kalau ingin mendapatkan penghasilan tanpa batas. Kemudian kita di Armena Deli itu kita diajarkan menjadi pedagang yang jujur dan amanah. Nah, Rasulullah saja dahulu itu pekerjaannya adalah sebagai pedagang. Nah, apa sih keutamaan pedagang itu? Di Armena Deli kita diajarkan menjadi pedagang yang jujur dan amanah. Insya Allah nanti kelak di akhirat kita akan diikutkan bersama dengan para nabi. Nah, di sini sudah ada hadis riwayat Ibnu Majah, yaitu seorang pedagang yang jujur dan amanah akan dikumpulkan bersama para nabi, orang-orang siddiq, dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat. Nah, siapa sih yang nggak ingin dikumpulkan bersama para nabi? Nah, saya ajak sahabat semuanya untuk menjadi pedagang yang jujur dan amanah ya. Pebisnis syariah di Armena Deli adalah satu-satunya tempat kita bisa menjadi manusia yang rahmatan lil alamin. Kemudian, mengapa kita harus kaya? Jadi, orang Muslim itu diwajibkan untuk kaya. Karena manusia yang terbaik adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Sudah ada di hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, Allah itu maha kaya. Kemudian, kita diciptakan sebagai manusia sebaik-baik makhluk. Nah, kita harus kaya, maka dari itu kita bisa membantu orang yang lemah, membantu orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Nah, begitu teman-teman. Kemudian tiga langkah menjadi seorang miliarder di Armena Deli juga ada urutan-urutannya. Nah, yang pertama yaitu mengetahui ilmu miliarder dan memiliki mentor miliarder.
Alhamdulillah, saya di sini diberikan ilmu-ilmu yang berlapis dari mentor miliarder, dari leader-leader hebat, juga sahabat miliarder lainnya. Alhamdulillah, semua ilmu yang saya dapatkan itu tidak pernah saya dapatkan di bangku sekolah. Nah, sepertinya ilmu ini adalah ilmu pesantren kehidupan yang bisa membuat kita menjadi orang yang sabar, orang yang ikhlas, orang yang tetap selalu bersyukur, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu kerja cerdas. Kita kerja keras dan kerja dengan hati, ya. Dengan kerja seperti ini, insya Allah apa yang menjadi tujuan dan impian kita itu akan lebih cepat tercapai. Kemudian yang ketiga adalah kendaraan terbaik dan juga kendaraan tercepat. Alhamdulillah, Armina Deli ini bisa membuktikan saya untuk bisa mencapai tujuan saya, yaitu ingin ke Baitullah dengan mudah. Dan memang kenyataannya sangat benar bahwa Armina Deli adalah kendaraan saya, juga teman-teman lainnya yang bisa berangkat umroh gratis tidak hanya sekali tapi berkali-kali, tidak hanya sendiri tapi bersama dengan keluarga tercinta. Kemudian di sini Armina Deli merupakan partner bisnis yang terbaik, di mana Armina Deli ini sudah termasuk MLM syariah. Nah, di luar sana itu banyak orang yang tidak percaya dengan MLM. Padahal ada 10 perusahaan di Indonesia yang termasuk MLM syariah, yaitu Armina Deli. Sudah ada dalam APRI, sudah masuk di SNM UI, juga sertifikatnya itu halal, produknya itu berkualitas dan premium, semuanya sudah dihalalkan, sudah ada sertifikat kehalalannya dari MUI. Insya Allah teman-teman yang ingin mencoba produknya segera diberikan kesehatan bagi yang sakit. Yang sudah sehat insya Allah diberikan rezeki yang lancar serta barokah agar bisa segera ke tanah suci bagi yang belum. Nah, di sini banyak sekali produk-produk Armina Deli yang sudah disediakan, ya. Jadi di sini produk Armina Deli itu tidak hanya untuk keseharian saja, tapi bisa untuk masa depan, ya. Jadi kalau kita ingin ibadah umrohnya lancar, kemudian kita sakit, nah gimana tuh rasanya? Pasti nggak enak kan? Makanya Armina Deli ini menyediakan produk yang bagus untuk kita bisa beribadah dengan lancar. Nah, apa saja produknya? Produknya ada Red Coffee. Red Coffee ini bisa membantu menjaga ketahanan tubuh kita. Itu salah satunya, ya. Yang kedua ada Asiha Pro, juga bagus untuk mencegah kanker 50%. Kemudian penderita corona atau COVID-19, nah itu bagus sekali dengan konsumsi Asiha Pro. Kemudian ada lagi susu Delistrum. Susu Delistrum ini bagus untuk kesehatan tulang, jantung, kolesterol, asam urat, dan kayak boyoen. Nah, kalau saya, pengalaman saya nih, pernah sakit boyoen. Waktu itu saya home sharing 2 kali dalam sehari. Alhamdulillah, setelah konsumsi Delistrum, rasanya tulang belakang ini sudah enak, sudah bisa diajak kompromi lagi untuk beristirahat. Jadi seperti itu. Tapi pada awalnya itu saya tuh tidak suka yang namanya susu, ya, karena rasanya itu manis, enek, dan mual. Tapi setelah mencoba susu Delistrum, ternyata rasanya tawar, rasanya agak apa ya, gurih. Nah, itu yang menyebabkan saya semakin suka dengan susu Delistrum. Pokoknya kalau mau sukses berbisnis di Armina Deli, kita harus punya syarat 3M. Apa sih 3M itu? 3M adalah yang pertama yaitu memakai. Nah, saat kita sudah memakai produknya, insya Allah kalau kita menceritakan produknya ke orang lain akan bisa lebih mudah, ya, mudah mereka terima. Nah, seperti contohnya gini, bakso di sana itu loh enak. Nah, kalau kita sudah bercerita tentang bakso yang enak, insya Allah yang lain juga ikutan ingin
beli. Nah, seperti itu caranya kalau kita ingin sukses di Armina Deli. Saat kita sudah mencoba semua produknya dan kemudian kita bisa menceritakan ke orang lain dengan mudah, insya Allah orang yang kita ceritain tersebut itu ingin juga mencoba produk kita. Beda sama kita tidak memakai produknya. Kalau kita tidak memakai produknya, kemudian kita bercerita, nah itu yang bikin orang itu susah percaya sama kita. Kamu aja belum minum produknya, terus gimana kalau saya yang minum? Nah, kita kan juga tidak enak. Nah, seperti itu caranya ingin sukses berbisnis di Armina Deli. Pokoknya usahakan 3M ya. 3M yang pertama yaitu memakai, yang kedua menceritakan, yang ketiga yaitu membangun aset. Nah, bagaimana langkah-langkah untuk membangun aset? Nanti bisa tanya-tanya gratis di nomor WA saya, ya. Tanya-tanya gratis loh, nggak usah bayar, nggak apa-apa. Nggak usah malu ya, nggak usah bingung. Mau tanya-tanya nggak apa-apa, boleh gratis. Kita kan ingin menambah saudara, menambah pertemanan ya. Insya Allah apa yang kita tanyakan nanti bisa menjadi ladang amal, jariah dan kebaikan kita di akhirat kelak. Seperti itu teman. Kemudian di sini juga disediakan mentoring dan bimbingan. Nah, alhamdulillah ilmu-ilmu online atau offline di Armina Deli ini diberikan secara berlapis ya. Jadi dari perusahaan juga diberikan ilmu setiap hari Jumat, setiap hari Selasa, setiap hari Kamis, kemudian ada tour online nasional, kemudian ada dari leader-leader hebat di tim kami, kemudian dari setiap hari Sabtu diadakan kulwa atau kuliah WA. Nah, seperti itu. Jadi kita dikasih ilmunya semua secara gratis, tidak dipungut biaya. Cuma kita harus mendaftar dulu. Nah, daftarnya berapa sih Mbak? Daftarnya murah, mudah, insya Allah bisa jadi miliarder. Amin ya. Nah, caranya mudah banget, tinggal daftar 165.000 seumur hidup, bisa diwariskan ke anak cucu kita. Nanti kalau kita sudah mendaftar, insya Allah semua ilmu dari atas ya, dari perusahaan, dari mentor, dari leader-leader, insya Allah kita berikan secara gratis. Nah, itu yang saya rasakan. Terus gimana lagi setelah kita bergabung? Nah, setelah kita membeli starter kit senilai Rp165.000, kita mengisi formulir pendaftaran. Kalau rumahnya dekat, bisa mengisi formulir pendaftaran di seperti kertas, seperti formulir. Kalau teman-teman kita jauh, kita bisa mengisi formulir pendaftaran secara online by WA. Nah, kita kan sekarang zamannya online, jadi nggak usah takut gimana cara daftarnya. Mbak, saya rumahnya Sulawesi, terus gimana cara membimbingnya? Nah, alhamdulillah kita sudah disediakan grup WA ya. Jadi gunanya grup WA itu untuk membimbing mitra-mitra yang jauh, mitra-mitra yang tidak dekat dengan kita, tidak dekat dengan leader-leader. Jadi insya Allah bimbingan melalui grup WA ini akan membuat mudah mitra yang jauh untuk tanya jawab, untuk konsultasi tentang apapun, insya Allah diberikan di grup WA secara efisien. Seperti itu. Jadi nggak usah takut nggak bisa jualan, nggak usah takut nggak bisa membangun aset. Insya Allah semuanya kita berikan secara efisien dan efektif di grup WA. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan pembelanjaan pertama produk. Nah, kalau kita ingin diberikan kelancaran dan kemudahan untuk berbisnis di Armina Deli, memang harus mencoba salah satu produknya. Bisa mencoba dengan red coffee ya. Yang belum pernah coba minum red coffee, nah itu wajib minum. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini ya, saat hujan-hujan, kemudian ada anak lagi batuk, lagi pilek, lagi demam. Nah, itu bisa juga red coffee untuk anak-anak. Tapi nanti aturan minumnya bisa ditanyakan lebih lanjut atau tanya Capi ke saya. Nanti ada aturannya sendiri untuk minum produknya ya. Jadi tidak boleh sembarangan untuk minum red coffee.
untuk sakit, untuk pencegahan, untuk pengobatan. Nah, itu ada aturannya sendiri, kayak gitu. Pokoknya tinggal konsultasi aja, gratis, tidak usah malu, tidak usah bingung ya. Insya Allah, saya siap memberikan jawaban untuk teman-teman dan sahabat semua. Nah, di sini kita ada 3 paket bisnis di Armina Deli. Nah, untuk paket-paketnya ini nanti teman atau sahabat semuanya bisa tanya-tanya gratis juga ke Japri saya, boleh mau paket yang apa, boleh. Nanti pokoknya Japri saja ya, Japri saja, konsultasi saja. Semua paket sudah kami sediakan. Apalagi ini ada promo tabungan DP Umroh ya. Nah, ini kesempatan buat sahabat FB semua yang ingin segera berangkat ke Baitullah, yang ingin segera dimampukan Allah ke Baitullah. Nah, di sini saya ada promo tabungan DP Umroh. Nah, bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya sebelum promonya habis ya. Nah, di sini sudah ada 8 tabel rezeki ya, 8 harta karun yang sudah disiapkan Armina Deli. Jadi hanya dengan modal Rp165.000, kita sudah disiapkan 8 potensi rezekinya. Sudah disiapkan 8 harta karunnya. Nah, kalau saya itu ingin mengeruk semua 8 harta karun dari Armina Deli. Nah, kalau teman-teman bagaimana? Apa mau mengeruk 1, 2, 3, 4, atau semuanya? Nah, saya sarankan kita keruk semuanya. Kita keruk 8 harta karun dari Armina Deli. Bagaimana caranya? Caranya ya seperti tadi, tinggal Japri saya, nanti saya ajarin caranya. Dan alhamdulillah cara ini menghasilkan sesuatu yang bagus untuk kita. Jadi saya ngomong ini berdasarkan pengalaman sendiri. Jadi kayak harta karun yang disediakan Amina Deli, terus saya tidak mau ambil 1, tidak mau ambil 2, tidak mau ambil 3. Tapi saya maunya ambil semuanya, ambil 8. Dan alhamdulillah 8 itu sudah saya ambil semua ya. Sudah saya ambil semua. Kemarin di periode 2020 saya bisa menjadi pre-reward 12 juta. Kemudian di apa tuh 8 harta karun yang satunya yaitu bisa mendapatkan voucher belanja senilai 1 juta. Nah, seperti itu sahabat FB. Jadi pokoknya ada 8 harta karun yang bisa kita keruk. Nah, tinggal kita mau mengeruknya apa tidak. Karena di Armina Deli memang banyak yang menyepelekan. Dari modal 165 masa sih bisa jadi miliarder. Nah, di sini sudah ada buktinya, sudah ada mentor miliarder kita yang membuktikan. Kalau mentor miliarder kita sudah bisa membuktikan setahun jadi miliarder, insya Allah kita dan sahabat semua juga bisa menyusul seperti itu. Tinggal waktu yang bisa merubah kita, ya merubah kesuksesan kita. Jadi kita kalau ingin sukses, kita nikmati prosesnya, kita sukai, kita senangi, kita bahagia dengan proses dari kesuksesan tersebut. Saat kita mencintai proses kesuksesan tersebut, insya Allah Allah akan memberikan rezekinya yang lebih berkah untuk kita semua. Amin. Itu ya. Di sini sudah banyak bukti dari launching pertama kali April 2018 sampai hari ini, Februari 2021, ada sekitar 160-an ya peraih reward di Armina Deli, mulai dari 5 juta sampai dengan 1 miliar. Nah, semua terangkum di buku Samil ini, sudah ada buktinya. Jadi kita tinggal mau bergerak apa tidak. Semua sudah terbukti ya, sudah terbukti real, nyata, dan tidak ada yang dibohongi, tidak ada yang didolimi. Semuanya alhamdulillah benar-benar kerja keras yang sudah kita lakukan
saat itu. Nah, di sini sudah ada formula dan kurikulum suksesnya. Sudah ada 13 kurikulum sukses yang disediakan oleh mentor miliarder kita. Nah, kemudian apa saja sih keunggulan Armina Daily? Nah, untuk sahabat semua yang ingin memulai bergabung di Armina Daily, ini harus tahu ya, harus tahu apa sih keunggulan dari Armina Daily. Ada satu perusahaannya. Nah, perusahaan Armina Daily ini manajemennya sangat berpengalaman ya. Ini saya baca dari buku Sami loh ya. Jadi ini buku pedoman saya untuk bisa sukses. Kalau saya tidak punya buku pedoman, nah mana mungkin saya dan teman-teman bisa sukses. Seperti itu. Di sini ada manajemen yang berpengalaman. Kemudian keuangannya itu aman dan kuat ya. Jadi jaringan aset terbesar. Jadi tidak ada jaringan yang terbesar kalau tidak di Armina Daily. Kemudian legalitasnya itu masuk ke CUPL, APLI, DSN, MUI. Nah, alhamdulillah kita sudah apa ya? Legalitasnya tuh sudah benar-benar nyata, sudah benar-benar terbukti bagus. Kemudian produknya yang kedua. Produknya ini kita bisa pakai sehari-hari. Mulai dari kecantikan, fashion, juga kesehatan. Karena tiga itu yang kita inginkan saat ini. Kita ingin sehat, otomatis nanti kita bisa cantik. Kayak gitu ya. Kalau kita sudah sehat, insya Allah ibadah kita juga aman dan lancar. Kemudian repeat ordernya tinggi. Nah, maksudnya seperti apa? Repeat order tinggi itu karena produknya itu sudah dikonsumsi banyak orang dan terbukti bisa lebih sehat, bisa lebih baik setelah dikonsumsi. Makanya banyak orang yang berbondong-bondong untuk membeli produknya. Nah, itu yang namanya repeat order tinggi. Kemudian berkualitas juga halal. Alhamdulillah produk kita meskipun harganya agak mahal ya, kata orang-orang agak mahal, tapi orang-orang itu tidak mementingkan harga. Kenapa? Karena sehat itu mahal. Saat kita berobat ke dokter, nah kita bisa mengeluarkan uang puluhan juta atau bahkan bisa menjual rumah atau tanah saat sakit mereka belum segera sembuh. Nah, karena kesembuhan itu hanya milik Allah, kita hanya berikhtiar. Tapi kalau kita ingin lebih sehat dengan obat herbal ya, konsumsi yang herbal, nah bisa mencoba dengan produk Armina Daily yang namanya Trio Imun ya, bisa Red Coffee, kemudian Asiha Propolis atau susu Delistrum. Itu bagus sekali untuk kita konsumsi sehari-hari. Kemudian potensi rezekinya yang ketiga. Yang ketiga adalah potensi rezeki yang sudah disediakan atau keunggulan dari Armina Daily. Nah, ada keuntungan langsung. Kalau kita menjadi mitra, menjadi member, itu ada selisih harga dan mitra ya. Ada harga retail, ada harga mitra. Jadi ada keuntungan. Saat kita menjual, ada untung. Nah, untungnya tidak cash in hand saja. Ada lagi nanti transferan dari perusahaan yang masuk ke rekening kita, seperti itu. Kemudian ada bonus plan A, plan B. Nah, nanti informasi lebih lanjutnya bisa jabri-jabri saya, boleh, nggak usah takut. Kemudian sesuai dengan prinsip syariah. Jadi insya Allah semua ya, semua potensi rezeki yang sudah disediakan Armina Daily itu prinsipnya syariah dan tidak apa ya, tidak riba, tidak ada riba di sini. Alhamdulillah. Kemudian sistemnya tuh mudah dijalankan siapa saja. Nah, teman-teman tahu apa sih profesi saya? Profesi saya sebelumnya adalah seorang penjahit rumahan. Nah, saya saat ini alhamdulillah sudah resign, tidak menjahit baju lagi. Jadi saya fokus istiqomah di Armina Daily. Alhamdulillah di Juli 2017 sampai saat ini saya hanya menjalankan satu bisnis saja, yaitu Armina Daily. Dan berkat kefokusan, berkat keistiqomahan saya, alhamdulillah Allah karuniakan rezeki yang berkah berlimpah untuk saya dan keluarga. Nanti teman-teman bisa tanya saya atau jawab saya, apa sih Mbak keberkahan
Mbak Dwi setelah bergabung di Armina Deli boleh ya, boleh nanti japri saya gratis, nggak usah malu, nggak usah takut ya, japri saya nggak nyokot ya. Kemudian kita ada support system ya, tadi yang sudah saya bilang support system di Armina Deli itu berlapis-lapis, juga diberikan secara gratis. Nah itu enaknya, enaknya kita berbisnis di Armina Deli seperti itu ya, ada dukungan, support, mentoring, kemudian bimbingan bisnis dari mentor dan leader yang sudah sukses. Kita tinggal ATM, amati, tiru, manut pada leader-leader yang sudah sukses. Nah kemudian caranya kita untuk bisa sukses yaitu nyut ya, NYUD, niat kuat, kemudian yakin bisa sukses, kemudian ulet dan duplikasi. Kita nggak usah modifikasi apapun, kita tinggal nurut sama mentor dan leader-leader yang sudah sukses. Nggak usah dirubah ya, nggak usah dirubah, mau cara A diganti B tidak bisa ya. Kalau leader yang sudah hebat, yang sudah sukses itu pakai cara A, kita harus pakai cara A ya. Kalau mereka pakai cara B, kita cara B, dia tidak bisa dimodifikasi karena mereka sudah terbukti sukses lebih dulu. Jadi kalau kita ingin mengikuti jejak leader-leader yang sudah sukses, maka kita juga harus mengikuti cara-cara beliau yang sudah sukses duluan. Kalau kita merubah caranya, ya nggak bisa, karena di sini kita ilmunya cuma ATM ya, amati, tiru, manut gitu. Nah, kemudian kiat sukses di Armina Deli yaitu 1. Putuskan sekarang menjadi pebisnis Armina Deli atau tidak sama sekali. Kemudian yang kedua, jalankan pola 3M dan pastikan duplikasi leader yang sudah sukses. Yang ketiga, kita harus memiliki alat kaya dan media sosial. Yang keempat, kita aktif hadir dan menghadirkan di seminar The Miracle of Rezeki, baik online maupun offline ya, dan ikuti kurikulum 1 tahun jadi miliarder seperti itu teman-teman dan sahabat semua. Alhamdulillah seperti itu mungkin ilmu yang sedikit saya sharingkan untuk sahabat, semoga bermanfaat di waktu yang mustajabah ini sambil kita menunggu adzan maghrib. Saya mendoakan teman-teman dan sahabat semua bisa umroh mengumrohkan gratis untuk seluruh keluarga Wasila Armina Deli, bisa haji menghajikan gratis Wasila Armina Deli, bisa berpenghasilan 100 juta rupiah Wasila Armina Deli, tidak ingin menjadi manusia yang hanya itu saja, jadi bisa keluar dari zona nyaman untuk saat ini ya, bisa menjadi pereriwet Armina Deli minimal 5 juta sampai 350 juta untuk yang pemula. Kemudian Allah takdirkan kita mempunyai anak-anak yang soleh-soleha, rumah tangganya semakin samawah, bahagia dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat. Mungkin ada sahabat atau teman FB yang ingin konsultasi, bisa japri dengan nomor saya ya. Nanti insya Allah apa yang teman-teman konsultasikan, saya jawab sebaik-baiknya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.